Hai. Yes, saya Raini. Saya senior account consultant di Boss Air Indonesia. 3 tahun lebih, hampir 3 tahun setengah. Mungkin di awal susah ya, karena banyak faktor. Dari pertama people management, dari komunikasi gitu. Tapi semua hal tersebut juga masih bisa kita selesaikan. Ya, dibilang susah-susah, dibilang enggak juga enggak. So, it's actually quite fun sih. I would say people management, karena in my team right now itu aku handle ada 6 orang yang mana setiap orangnya tersebut kan punya different personality, dia punya different skill set, different motivations, dan juga punya different goals. So I need to know sebenarnya apa aja nih yang bisa aku lakukan untuk membantu mereka, bukan cuman improve dari professional tapi juga in personal life. I try to be there and then I try to be very good leader for them to reach their dreams and reach our goals as well, which is our target ya, in Boss Air. For me, I have one things yang selalu ada di pikiranku dan aku juga tahu itu dari Bu Sri Mulyani ya. Bu Sri Mulyani pernah mention ini. Kayak wanita itu punya empati yang tinggi, punya rasa kepekaan yang besar, which is quite good. So kita bisa melihat dari overview atau bisa melihat dari situasi atau angle yang berbeda. So, itu menjadi salah satu strength dari kita. Tapi, untuk emotions atau kepekaan ini, itu juga kita harus kontrol. Don't let your emotions controlling you. Mungkin di luar sana, akan ada banyak orang yang underestimate kita. Dengan macam stigma-stigma yang mereka punya. There will a lot of people will underestimate us. Tapi, if you know what you doing is actually right, so be yourself, be authentic, be yourself, be brave, and never give up. So that's the things yang mungkin aku bisa share untuk semua perempuan di dunia ini. Be yourself and never give up.